Saya yakin Anda semua adalah pecinta yang serius kepada Maulana Al-Imam Al-Qutbi Rabbani Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Betul tidak? Dan saya yakin cinta kita semua kepada beliau tidak bertepuk sebelah tangan. Beliau membalas cinta kita. Balasan cinta kita itu dibuktikan dengan datangnya salah seorang cucu beliau. Seolah-olah Syekh Abdul Qadir Jailani mengirim cucu beliau untuk membalas cinta kita. Maka datanglah di tengah-tengah kita sekarang Maulana Sayyid Syarif Syekh Muhammad Fadil Al-Jailani. Beliau adalah keturunan ke-23 dari Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Beliau termasuk ulama besar dari Turki. Dan istimewanya bahwa Syekh Muhammad Fadil ini satu-satunya ulama dari keturunan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yang diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala menemukan banyak karya Syekh Abdul Qadir Jailani yang selama ini belum pernah ditemukan. Karena kerinduan kita kepada Qudwatuna, kita harus berani ngomong Qudwatuna, ya harus berani betul-betul prinsipnya sesuai dengan Syekh Abdul Qadir. Jangan ngomongnya itu Syekh Abdul Qadir ini dijadikan kudua, tapi akhlaknya tidak sesuai. Ini nifak, munafik. Kalau memang ahli manaqib suka dengan Syekh Abdul Qadir, akhlaknya harus seperti Syekh Abdul Qadir. Bagaimana Syekh Abdul Qadir menjalankan hari-harinya itu dipelajari. Tidak hanya dibaca manaqib itu, tapi dipraktekkan sehingga kita tidak menjadi orang yang munafik, cinta kepada seseorang tapi melakukan hal-hal yang tidak disukai. Ini bukti kecintaan kita, bukti kerinduan kita kepada Sultanul Aulia Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Mudah-mudahan apa yang kita harapkan berkah, apa yang kita harapkan manfaat, apa yang kita harapkan syafaat, insyaallah menjadi sesuatu yang diijabah oleh Allah, menjadi sebab kita semakin dekat kepada Allah, menjadikan kita semakin sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam.